Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Hasudungan A. Sidabalok, peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan 2 tahun 2021 dengan nomor absen 14. Yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari aksi perubahan saya dengan judul optimalisasi pemasaran produk urban farming di Jakarta Selatan dengan menggunakan aplikasi pemasaran online berbasis Android. Jadi yang menjadi latar belakang dari aksi perubahan ini yang pertama, bahwa 5%, hanya 5% pangan Jakarta Selatan bisa dipenuhi oleh petani lokal. Jadi 95% itu seluruhnya berasal dari luar Jakarta Selatan. Sementara potensi pengembangannya masih sangat tinggi, karena di Jakarta Selatan masih banyak kita temukan adanya ruang terbuka hijau untuk pengembangan pertanian atau ruang terbuka biru untuk pengembangan perikanan. Jadi diharapkan dengan adanya aksi perubahan ini, pemenuhan kebutuhan pangan di Jakarta Selatan, ketergantungannya dari luar Jakarta bisa berkurang. Jadi dia estimasi bisa hanya 90%, bisa menjadi 90%, dan 10% itu bisa dipenuhi oleh para petani lokal. Berdasarkan data dari Sudin KPKP Jakarta Selatan, pada tahun 2020 terdapat 438 titik lokasi urban farming di Jakarta Selatan dengan produksi sebanyak 66.436 kg per tahun. Dan yang kedua, kegiatan urban farming ternyata meningkat selama masa pandemi COVID-19, di mana masyarakat diminta untuk tetap tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, sehingga efeknya adalah kegiatan urban farming meningkat. Dengan adanya peningkatan kegiatan urban farming ini, diharapkan titik urban farming meningkat menjadi 552 titik dan produksinya juga meningkat menjadi 83.709 kg per tahun. Berdasarkan hasil FGD dan hasil rapat dengan para stakeholder yang terkait, bahwa dibutuhkan suatu media pembinaan, media promosi, dan penjualan yang intensif. Nah, ini kira-kira bentuk dari logo dari Toko Urban Farming Jakarta yang disingkat dengan TUFJ dan ditambahi dengan kata terbaik. Dapat mendownload aplikasi berikut melalui Play Store dengan mengetikkan TUFJ atau Toko Urban Farming Jakarta. Kemudian, install. Aplikasi Toko Urban Farming Jakarta, Anda bisa memilih daftar, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual dengan mengisi form berikut. Melanjutkan berbelanja, Anda dapat mengakses fitur pilih kategori untuk memilih produk yang Anda inginkan. Mulai dari produk jakpreneur, alat dan bahan-bahan pertanian, ikan hias, hingga sayur dan buah. Anda juga dapat melakukan konfirmasi dan tracing order Anda dengan klik tracing order, kemudian memasukkan nomor invoice Anda dan klik check invoice. Pada kolom orders report, Anda dapat melihat laporan data pesanan Anda. Itu Anda dapat memilih produk yang akan dibeli dengan klik barang. Dengan klik beli sekarang, barang akan otomatis masuk ke dalam keranjang belanja. Untuk melakukan pembayaran, Anda dapat mengontak nomor penjual yang tertera. Pengiriman dapat menggunakan JNE, POS, Tiki, atau COD dengan menggunakan GoSend Instant. Kolom semua pelapak, Anda dapat menemukan berbagai pedagang beserta kontak person dan daftar produk yang dijual. Anda juga dapat klik kolom konsultasi untuk berkonsultasi perihal ketahanan pangan yang dapat dikonsultasikan ke penyuluh pertanian kami maupun perihal kesehatan hewan dengan menghubungi dokter hewan atau petugas yang tersebar di tiap-tiap kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dapat memberi saran dan kritik melalui kolom hubungi kami atau memberikan testimoni di kolom testimoni. Pada hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2021 dilaksanakan launching aksi perubahan saya
kan, gimana aksi perubahan saya itu membuat suatu aplikasi, sistem aplikasi penjualan berbasis Android atau seperti marketplace yang dinamakan dengan Terbaik Toko Urban Farming Jakarta. Aplikasi ini sudah di-launching oleh Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Dan diharapkan aplikasi ini merupakan suatu media pemasaran, promosi, dan pembinaan dari Sudin KPKP Jakarta Selatan kepada para binaan. Mendingan yuk kita sama-sama kita saksikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terbaik Toko Urban Farming Jakarta, dengan ini saya launching. Dengan tadi saya pagi hari ini saya berkunjung ke tempat ini, BPP, sering saya datang ke sini. Saya ingin menyampaikan kepada warga masyarakat yang ingin nyari produk urban farming, ada toko urban farming terbaik di Jakarta. Dia ada di Play Store, bisa diunduh dengan baik. Saya yakin ini bisa mendukung urban farming yang digembar-gemborkan di Jakarta. Apa saja ada di situ, produk urban farming apa saja ada di situ. Saya mengapresiasi kerja teman saya, Pak Hasubungan. Mudah-mudahan toko urban farming Jakarta menjadi yang terbaik. Silahkan unduh dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wali Kota Jakarta Selatan sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terciptanya aplikasi yang namanya Terbaik Toko Urban Farming Jakarta atau yang disingkat TUFJ, di mana aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk masyarakat khususnya Jakarta Selatan bagi pencinta hidroponik yang memang kesulitan dalam proses jual beli, kemudian dalam proses promosi, dalam proses pembinaan. Nah, aplikasi ini diciptakan dalam rangka untuk mempermudah masyarakat pencinta hidroponik untuk melakukan aktivitas baik itu jual beli, promosi maupun pembinaan, semuanya ada di sini. Oleh karena itu saya ucapkan sekali lagi apresiasi yang tinggi kepada Bapak Hasudungan selaku Kasudin KPKP Jakarta Selatan yang telah menciptakan aplikasi TUFJ ini. Ya, kita menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya dari suku dinas DKPKP Jaksel di bawah pimpinan Bang Hasudungan. Jadi hari ini problem di DKI Jakarta itu adalah bagaimana para pelapak ataupun yang berusaha di bidang peternakan ataupun usaha jenis apapun bisa berjualan. Dan dengan adanya aplikasi Toko Urban Farming Jakarta ini, tentunya ini membuka lahan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan jiwa entrepreneurship kepada masyarakat yang memang hari ini terdampak daripada pandemi, sulit untuk berdagang ataupun kios-kios yang hari ini relatif bayar sewanya mahal. Nah, dengan dia berdagang langsung, dia akan bertemu dengan marketplace-nya sendiri atau pembelinya langsung, dan ini memudahkan untuk mereka dan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Jadi kami dari DPRD DKI Jakarta mengucapkan selamat, dan ini merupakan satu inovasi yang harus ditiru oleh seluruh dinas-dinas yang lain. Saya Ahmad Farijal dari kelompok tani sejahtera makmur binaan Sudin KPKP Jakarta Selatan dan selaku juga duta petani milenial DKI Jakarta. Ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Sudin KPKP Jakarta Selatan yang telah meluncing website mengenai TUPJ, Toko Urban Farming Jakarta. Dari situ kita kelompok tani dan juga binaan bisa menjual hasil-hasil pertanian kita kepada teman-teman kita di Jakarta dan juga sekitarnya, kemudian di luar juga. Dan alhamdulillah peningkatan pendapatan kita dari Toko Urban Farming Jakarta bisa meningkat nih dengan adanya website ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi buat Sudin KPKP Jakarta Selatan. Semoga pertanian Jakarta Selatan dan juga DKI Jakarta bisa meningkat. Maju, mandiri, modern.
Perkenalkan, nama saya Laude Hardian. Saya mewakili dari kelompok usaha tani New Garden Hydro, salah satu kelompok binaan Sudin KPKP Jakarta Selatan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sudin KPKP Jakarta Selatan yang telah memberikan wadah untuk market, untuk pemasaran dari hasil produk, hasil urban farming kelompok usaha tani kami. Satu, saya Bulat Ipah, saya dari Kecamatan Pesanggerahan, dari Gang Hijau, Kecamatan Pesanggerahan. Saya terima kasih sekali kepada Sudin KPKP Jakarta Selatan yang telah mewadahi di web terbaik TUFJ, sehingga kami, hasil pertanian kami insya Allah nanti akan terserap dengan baik, sehingga tidak ada lagi masalah di para penggiat. Tuh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bersyukur banget hari ini dapat kesempatan ke Agro Edu Wisata di Ragunan, Jakarta Selatan, ketemu sama Pak Has. Dan apalagi Pak Has cerita tentang ada aplikasi yang membantu penjualan untuk petani dan juga penjual gitu. Di mana gue sebagai petani urban selalu memiliki keresahan dalam menjual hasil taninya. Jadi nama aplikasinya adalah Terbaik Toko Urban Farming di Jakarta. Nah, di situ udah ada di Android di Play Store. Jadi kalian bisa download di situ, semuanya lengkap, mau beli apapun, nggak hanya sayur, ada juga perikanan, ada juga susu, dan juga ada juga yang sapi dan yang lainnya gitu. Mau telur ayam juga ada. Jadi cukup lengkap. Bisa langsung download di aplikasi Play Store di aplikasi Terbaik Toko Urban Farming. Saya dengan Angga Diandri, petani urban dari Jakarta. Saya Wina, saya dari Perempuan Tani HKTI, sangat mengapresiasi dan senang sekali dengan adanya sistem penjualan online Terbaik Toko Urban Farming Jakarta yang digagas oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan, pimpinan Bapak Hasudungan Sidabalok. Dengan adanya sistem ini, saya dapat berbelanja produk-produk urban farming dengan mudah, murah, segar, dan tentunya sangat berkualitas. Yuk download bersama-sama saya dan dapatkan produk-produk yang kita butuhkan di sini. Sukses selalu! Salam sejahtera semuanya. Saya Airin Umar, founder dari Loka Padang. Ikut bangga dan mengapresiasi sekali dengan adanya sistem penjualan online Terbaik Toko Urban Farming Jakarta, TUFJ, yang digagas oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan di bawah Bapak Hasudungan. Selamat ya Pak. Melalui sistem ini, Loka sebagai jakpreneur F&B bisa mendapatkan hasil tanaman yang segar terbaik dan bisa melakukan farm to table yang sudah kita idam-idamkan dari dulu. Sebagai vegan food and beverage company yang bebas bahan kimia, aplikasi TUFJ ini sangat bermanfaat untuk memastikan Loka bisa menjaga kualitas bahan untuk diolah buat customer kita semua. Ditambah lagi, bisa meminimalkan carbon footprint loh, karena bisa membeli langsung dari petani lokal terdekat di Jakarta lagi.